Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa lagi di UD Brand Tutorial bersama saya Yanto Design. Dan teman-teman yang baru bergabung di channel kami, perkenalkan nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto, dan mempunyai akun freelance dan di sosial media bernama Yanto Design. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat sebuah tutorial tentang desain ilustrasi, ya, yaitu kita akan membuat desain burger, ya, dan ini bisa kita jual dalam bentuk logo ataupun dalam bentuk vektor, ya, dan kita bisa jual di beberapa marketplace. Sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa bagi yang baru bergabung untuk mensubscribe channel saya dan juga like video ini jika bermanfaat, dan juga teman-teman bisa share video ini kepada teman yang lain jika memang ada teman-teman yang membutuhkan tutorial ini. Oke, sebelum kita membuat, maka kita harus mengawali dengan sketsa, ya. Jadi kita akan mensketsa logo ataupun vektor yang akan kita bikin, yaitu vektor tentang burger. Dan ini lumayan untuk laku, ya, di beberapa tempat, ya, terutama di Amerika, ya. Oke, sketsa untuk kita kali ini seperti ini. Jadi kita akan membuat tutorial vektor menggunakan Adobe Illustrator dan kita jual dalam bentuk logo ataupun dalam bentuk vektor. Oke, langsung saja kita akan membuatnya di Adobe Illustrator. Tapi ini tidak saya foto, langsung saya kerjakan di Illustrator, tetapi menggunakan panduan dari desain ini dengan sketsa ini, ya. Oke, mari kita mulai. Oke teman-teman, kita langsung lanjut dengan membuat desain dari sketsa yang telah kita buat sebelumnya. Kita buka Adobe Illustrator, kemudian kita bikin dokumen baru, dan memang di sini kita bikin ini, ya, namanya dulu burger, ya. Kemudian ini 600x400 karena kemungkinan juga saya akan menjualnya di logo ground. Kemudian kita di sini CMYK-nya, ya, jangan lupa, dan kita bikin. Oke, masuk. Agar kita tidak lupa, nanti kita simpan saja, ya. Ini tadi sudah sebenarnya saya sudah bikin, ya, tadi, ya, masih dokumennya, ya, Adobe Illustrator CC. Oke, selanjutnya kita membuat line up-nya, ya, yaitu kita nanti membuat sketsanya menggunakan pen ini, ya, mouse pen. Kemudian kita pilih dulu di sini, kita pilih ini berdasarkan tekanan pena, ya, dan kita pilih 5. Oke, selanjutnya kita pilih ini, ya, brush, ya, atau tekan B. Untuk sketsa awal saya akan membuat yang yang ini, ya, yang pertama, yang ada gerakan. Kita tulis, tidak perlu ragu teman-teman, ya, karena posisinya ini adalah menggunakan program desain, yang itu jika terjadi kesalahan bisa kita ulang, kita undo, tapi jangan coba-coba ulang hidup Anda, ya, karena tidak mungkin bisa. Kita sudah melewati masa-masa yang pernah dilalui, dan ini sebuah memori kenangan. Oke, ini apa ini, source. Oke, seperti ini. Agak tebal, mungkin juga kita akan mengedit, ya. Terus kemudian kita nitakinnya mungkin. Oke. Kemudian sedikit sauce lagi. Ini. Dan selanjutnya ini ada keju, ya. Keju yang agak lumer, ya.
dan baru kita agak miring ya. Roti paling bawah itu ya, nanti kita edit, kita kasih detail gitu. Agak miring ya, nanti kita edit. Oke teman-teman, nanti untuk logo pertama atau desain pertama, selanjutnya kita akan buat desain yang sama tapi rotinya agak terbuka. Terbuka. Seperti ini, nanti kita bisa edit lebih bagus. Ini kendalanya kalau kita menggunakan mousepen yang kurang bagus ya. Saya akui ini mousepen saya yang murahan ya. Tapi menurut saya performanya lumayan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat ini, nanti kita perbesar ya. Ini juga kita bisa perbesar teman-teman, kita bisa edit ya. Selanjutnya kita buat yang ini ya. Oke. Ini keju dulu ya, sketsanya gitu teman-teman ya. Terus ini ada sosnya Oke. Dari. Oke, nanti kita edit. Oke teman-teman,
saya lagi teriak-teriak ya, itu habis makan. Salah satu nikmat dari pekerjaan desain adalah kita bisa menemani keluarga ya setiap hari. Oke. Selanjutnya kita akan membuat yang hot ini ya. Yang ekstra pedas. Ini ekstra saus ya. Wow. Enggak apa-apa kita edit nanti ya. Lagi nangis saya. Biasa itu sama umiknya ya. Oke. Seperti ini. Kurang realistis ya. Terlalu tebal. Kurang ya. Mungkin ya. Cukup, kemudian langsung tabung panggangnya. Kemudian selanjutnya ada keju, cheese powder, kemudian tambahan saus yang meluber. Jadi apa tadi punya? Oke teman-teman. Roti yang paling bawah. Oke, ini nanti kita edit lagi lebih bagus. Kemudian kita kasih di sini saus, ya. Oke. Oke. Ini keju nomor 4, burger nomor 4 ya. Selanjutnya burger yang nomor 5 adalah yang ini teman-teman. Atom ya. Seperti ledakan. Kita bikin angle untuk roti yang dari atas ya, dari bawah ya, kita lihat dia terbang, kita di melayang gitu ya. Seperti tadi, ini bukan hidup kita, ini adalah program komputer sehingga kita bisa mengulangnya berkali-kali. Ini aja dulu ya. Kemudian ini adalah sayur. Nanti kita edit juga ya, juga bagus. Nembusnya. Nanti kita edit agar presisi. Langsung ini ya. Ada sausnya.
Ya. Yeah. Apakah seperti ini? Keju. Kita ulang. Nah, santai saja, kita ulang saja kalau memang tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Sampai benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini bukan sausnya teman-teman ya, ini kejunya, ini sausnya. Meledak gitu ya. Oke, selanjutnya kita kasih. Oke ya. Nah, oke teman-teman, seperti ini kita kasih seperti irisan daging panggang gitu ya. Selanjutnya kita membuat yang burger berteriak ya. Makan aku. Oke. Berteriak. Daging panggangnya teman-teman ya, daging panggang juga meloncat. Dan sausnya, sausnya ini saya bikin seperti ini ya, akan seperti lidah. Oke. Please. Oke teman-teman, seperti ini. Ini untuk apa namanya? Burger yang tadi berteriak. Kita kasih saus di sini ya. Selanjutnya sudah ya. Jadi kita sudah dalam beberapa menit ini tadi kita sudah membuat beberapa desain. Sekarang kita akan mewarnainya. Teman-teman, menurut saya mungkin kita edit beberapa ya. Tapi nanti yang mungkin yang hanya satu yang kita akan warnai. Yang menarik menurut saya. Oke, terus bagi teman-teman yang kesulitan jika mereferensi ini warnanya apa ya, burger ini seperti ini, teman-teman tinggal lihat di Google ya. Teman-teman bisa cari searching langsung Google apa namanya burger ya. Nah, kemudian teman-teman bisa ambil salah satu warna yang mungkin kita inginkan. Apa ini plagiat? Ya tidak lah ya, kita hanya mengambil warna mungkin, dan warna itu kebanyakan juga sama ya, general untuk mengambil warna-warna dari Google ya. Oke,
Yang paling menarik untuk kita warnai mungkin yang mana ya? Ini aja ya. Atau yang paling standar atau yang ini. Ya ini aja ya yang kita warnai. Nah, teman-teman, sebelum kita mewarnai, karena ini bentuknya brush, kita edit dulu sampai benar-benar rapi. Kemudian kita jangan sampai meninggalkan sebuah lubang ya. Sini juga ada banyak teknik untuk mewarnai, tapi nanti saya akan menggunakan ini aja, lebih mudah ya. Jadi yang penting lubang ini tertutup ya teman-teman ya. Oke, dan kita rapikan. Nah seperti ini kan masih berlubang teman-teman ya, kita bagi sampai benar-benar tidak ada lubang di setiap warna nanti. Jadi kita bisa copy paste ya objeknya di sini nanti. Nah, kita rapikan dulu. Oke, menurut saya ini sudah tepat ya untuk kita warnai. Kurang presisi mungkin ya. Bedakan. Oke ya, kita grup. Sebenarnya ada sesuatu ya. Oke, kita pakai ini. Untuk meluruskan ya. Jadi tidak terlalu lurus. Oke, sudah lurus. Terus kita lebih bagus. Oke, setelah kita grup, kemudian sudah kita rapikan. Nah, biasanya saya menduplikasi seperti ini agar nanti saat saya gagal dalam mewarnai atau mengedit ya. Nah, ulang ya, saya bikin ulang. Oke, kita grup sudah, kemudian kita objek expand apparent ini dan klik. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dia awalnya brush, kemudian sudah menjadi shape ya. Kemudian terserah apakah kita perlu ini ya, kita gabung jadi united ya. Unit jadikan satu, saya ambil yang jadi satu, kemudian tidak perlu saya edit, mungkin ada beberapa. Dan menurut saya ini bentuk dari artistik tebal dan tipisnya itu menurut saya sudah sangat bagus. Oke ya, kemudian kita untuk referensi warna kita langsung buka saja di Google, kemudian kita ketik logo burger logo, kemudian di sini ada informasi yang banyak ya. Tidak perlu disimpan, tinggal print screen saja, kemudian kita buka di Illustrator, ambil seperti ini karena ini yang akan saya ambil ya, maka akan saya potong. Nah, memang oh lebih bagus ini ya, tentulah ya. Lebih bagus ini teman-teman ya. Setelah itu kita ambil ya. Saya punya teknik seperti ini teman-teman. Nah, saya ambil perbagian. Ini menyatu enggak? Oh enggak. Ada banyak cara, tapi saya ya mungkin malas saja ya, mungkin ya kalau yang lain. Kemudian kontrol ALTV atau kontrol F ya, dan kita pilih warnanya, dan kita group. Nah, ini ada banyak layer ya, kita group aja dulu persatu persatu agar kita bisa melihat layernya lebih jelas ya. Tadi sudah saya grup.
Nah, oke teman-teman, ini saya akan mas taruh ke bawah seperti ini. Oh, ini ada yang belum ya. Kemudian saya akan memilih ini, warna ini, menggunakan ini ya, direct selection ya. Kemudian saya akan memilih ini, kemudian saya klik gitu. Sederhana kan. Kemudian saya akan memilih lagi ini artinya ya. Mungkin saya akan bikin yang lebih mudah ya. Kemudian ini adalah keju, kita ambil keju, warna kejunya adalah warna kuning ini. Kemudian kita, nah ini saus ya, mungkin yang kita anggap saus saja atau sayur ya, sayur. Kemudian kita pilih ini dagingnya ya, untuk lebih gelap. Dan ini sausnya, ini. Kemudian selanjutnya kita pilih yang ini dong. Oke, tada. Dan oh ya, ini lupa kelupaan. Kita pilih sauce. Oke teman-teman, sangat mudah sekali ya. Teman-teman juga bisa membuat yang lebih bagus dari ini ya. Dan saya yakin teman-teman juga mampu menciptakan berbagai desain lah ya, apalagi menggunakan mouse pen itu kita lebih banyak berkreasi nanti. Oke teman-teman, seperti itu. Dan coba bayangkan kalau kita jualnya itu satu untuk karakter logo, kita tambahi beberapa ornamen seperti lingkaran di belakangnya atau berbentuk seperti ini ya, seperti logo burger ini ya. Kita tambahi api ataupun bentuk perisai itu ya. Itu nanti akan menarik dan dijadikan logo dan bisa dijual di logo ground. Dan teman-teman juga tahu di logo seperti ini juga sangat mudah di approve di logo ground ya. Oke teman-teman, setelah ini karena ini masih ada banyak ya, kita sisihkan ke sini ya, kemudian kita group. Nah kemudian ini kita group juga. Kemudian kita taruh tengah. Kemudian untuk membuat logo ya, kita mungkin tambahi dengan lingkaran di belakang. Nanti kita kasih warna kuning mungkin ya. Oke, ini sudah ada di tengah. Sepertinya kurang tengah ya, kan ada titiknya ini tadi ya. Apakah ini lebih bagus? Wah, seperti ledakan ya.
warna kuningnya mungkin tidak 100%, nanti 70 atau 50 ya. Nah, ini teman-teman ya, mungkin seperti ini. Kita grup lagi. Kemudian kalau teman-teman ingin memberi background, nah ini teman-teman bisa. Oke, kita simpan. Kemudian ini kita hapus dulu. Ini kita simpan dulu ya. Kemudian kita hapus. Kemudian kita save as IPS ya teman-teman ya. Burger 1 ya. Atomic Burger. Atom Burger. Oke. Kemudian kita pilih CS IPS CS. Oke. Selanjutnya kita print preview-nya ya. Bukan print preview ya. Save as untuk web ya, kita menyimpannya dalam bentuk ini ya, JPG preview. Benar, 600-400 untuk previewnya di mana, di logo ground ya, mungkin kurang besar sedikit ya. Atomic Burger. Nah, tadi di logo ya. Oke teman-teman, seperti ini. Apakah kita nanti di approve atau menjadi ini? Nah, teman-teman sudah tahu bagaimana cara mengupload di LogoGround. Saya rasa sangat mudah ya. Tidak seperti di Graphic River yang agak sedikit rumit ya. Dan teman-teman juga tahu, harus tahu bahwa logo seperti ini sangat diminati ya, di beberapa tempat ya, terutama di Amerika. Mungkin banyak yang mempunyai usaha fast food seperti ini. Dan juga di LogoGround ya teman-teman ya, ini juga informasi baru ya, bahwa mereka menyukai logo karakter seperti ini yang itu sangat mudah untuk di approve. Oke? Okay? Nah, terima kasih telah menyaksikan video kali ini, dan jangan lupa untuk like-nya jika ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman yang baru bergabung untuk mensubscribe channel saya Yanto Design, dan share kepada teman-teman yang lain jika ini bermanfaat untuk mereka. Salam dari kami Yanto Design dalam UD Brand Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.